untuk videonya yang episode kedua ini, mohon maaf ya nggak pakai opening karena sebelumnya itu udah jadi ya video untuk episode 2 ini, cuman ya ada kesalahan teknis ya. Pada selesai ngedit video itu saya suka ngapus-ngapusnya video yang udah selesai diedit dan selesai di render langsung saya hapus, tapi ternyata video kedua juga ikut kehapus. Jadi ya mau nggak mau dari ulang lagi, tapi saya buat sederhana aja lah tanpa opening untuk episode 2 ini ya. Karena di dalam apa ya, dalam pengeditan saya kurang teliti untuk mengolahnya gitu. Jadi ya video episode keduanya juga ikut kehapus gitu. Jadi mohon maaf ya untuk para viewers gue. Mohon maaf banget nih ya. Nanti episode 3 juga ada opening kok. Episode 3 dan langsung episode terakhirnya juga ada opening. Tenang aja untuk para viewers gue. Kalem. Ini kita masuk ke stasiun Karawang. Masih stay di stasiun Karawang ya, untuk menunggu jam pemberangkatan dari stasiun Karawang. Masih stay ya kawan-kawan, masih stay di stasiun Karawang. Saya kurang tahu ya berapa menit ke awal Har Express ini yang pemberangkatan pertama dari stasiun Cikarang itu berhenti di stasiun Karawang ya, saya kurang tahu banget pemberhentiannya di stasiun Karawang itu berapa menit ya. Ini lebih ya, lebih dari 2 menit ini. Oke, video saya potong-potong terlebih dahulu ya biar nggak kelamaan gitu. Dan ini dia sudah berangkat dari stasiun Karawang. Nanti kita akan bertemu dengan placer baru ya, angkatan tahun 2020, tapi placer yang kuning. Kalau menurut gue sih placernya bagus sih ya, kayak ada bumper di depan gitu lah, maksud gue gitu. Ada di depo mekanik placer Karawang, nanti kalian juga bisa lihat kok, gue juga tunjukin videonya. Di samping depo mekanik placer Cikarang ada bekas bangunan tua, yaitu depo tram ya, depo tram Karawang. Nodia sudah nampak ya, depo tram Karawang ada di sebelah depo mekanik placer. Ini dia yang bangunan putih yang itu. Yang baru ya. Bekas depo tram Karawang. Ini dia yang tete yang baru ada di Karawang. Nah ini dia yang saya bilang tadi. Placer baru angkatan tahun 2020 yang warna kuning dan placer biru Matisa. Nggak tahu ya Matisa tahun berapa ya, soalnya gue kurang memahaminya juga dan gue juga kurang detail lihatnya. Kalau nggak salah yang depan saya itu bekas jalur tram ya, kalau nggak salah tram di Karawang
relasi Kerawang Rengas Dengklok ya. Kala itu kan ada jalur tram itu dari Kerawang ke Rengas Dengklok. Tapi menurut info yang gue dapet, stasiun tram Rengas Dengklok udah dijadikan pasar. Jadi kita masih melanjutkan perjalanan dengan ke awal lahar. Di pusat ini saya juga bertemu KA Serayu KA322 di stasiun Cikampek ya. Dan ini baru pertama kali untuk saya bertemu KA Serayu KA322 di stasiun Cikampek. Sebelum-sebelumnya saya belum pernah ketemu Serayu di Cikampek ya. Walaupun walahar berangkat di stasiun Tanjung Priok, saya belum pernah ketemu Serayu di Cikampek maupun pulang ataupun pergi. Ini dia kita berada di stasiun Kelari di jalur 1 menunggu pemberangkatan dari stasiun Kelari. Yang saya nggak tahu juga pemberangkatan berapa menit di stasiun Kelari, maksudnya pemberhentiannya berapa menit ya. Di depan saya ini ada genset KMP3 berapa tahu nanti di episode terakhir saya akan stop. Dan ini adalah stasiun Cikampek di mana KA Serayu masuk ya, berdampingan dengan KA Walahar di sebelahnya. Yang baru pertama kali ya saya sebutkan tadi di tengah-tengah kalimat, baru pertama kali saya ketemu KA Serayu di Cikampek. Dan di sini saya juga ditemani oleh Sugi, teman saya juga dari Relvance Cakung. Ini dia KA Serayu masuk stasiun Cikampek. Nantinya akan jalan terlebih dahulu adalah KA Serayu ya. Baru di samping itu ada KA Walahar. Nah, setelah KA Walahar berangkat. Kirain saya KA Walahar bakal disusul oleh KA Serayu di Cikungur. Dan ternyata dia disusul di Cikampek. Oke guys, untuk episode 2 cukup segini aja ya videonya. Apabila gua ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mau dimaafkan ya. Dan apabila video gua hanya sederhana, gua juga minta maaf ya, karena ada kesalahan teknis juga dan kesalahan pengeditan video pada diri gua. Oke guys, masih bertemu saya lagi di episode ketiga. See you next video guys. Sampai jumpa. Selamat menonton ya guys. Nikmat.